Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan di sini aku mau bikin video tipe-tipe main slime. Orang main slime. Jadi sini aku enggak sendirian, aku bersama Davina dan depan subscribernya namanya Davina Laura. Dan sekarang jadi belum mulai videonya, subscribe sekarang dan komen. Jadi jangan kelamaan, let's get started. Tipe-tipe normal. Stretchy. Bunyinya kenceng juga, guys. Hardable. Next. Tipe-tipe ketinggalan zaman. Wah, guys, ini aku beli di sekolah aku tadi. Itu namanya Slime. Terus ini tuh kalau digini itu namanya melar, tuh melar. Terus ini tuh enak banget, dan ini tuh katanya buat bersihin debu. Tipe-tipe nggak tahu tekstur slime. Ini stretchy, ini tuh kayak melar-melar gitu. Ini hardable. Terus ini tuh gak lengket juga tuh. Next. Tipe-tipe orang main slime manja. Hai teman-teman, ini aku punya slime. Slime-nya bagus banget. Tipe-tipe main slime seperti main squishy. Nah, guys, ini slow. Squishy. Stretchy. Soft. Handable. Tipe-tipe anak main slime sombong. Aku habis bikin slime, bahan-bahannya tuh belinya tuh di luar negeri, mahal banget. Nah, belinya di India, beli di Polandia, beli di Paris, beli di India. Ini udah ya, beli di pokoknya yang belakangnya ya di dia lah. Swedia, Inggris. Harganya tuh bisa sampai 1 juta. Next. Tipe-tipe orang pembersih slime. Guys, sedikit aku lagi main slime. So, aku lagi apa? Habis beli di sekolahan aku. Di kotor. Itu yang kotor-kotoran itu enggak jelas. Kotor lagi. Males. Tipe-tipe orang bohong. Guys, aku habis bikin slime. Slime-nya tuh terbuatnya tuh dari daun, dari tepung, terus di blender dikasih slime egg. Tuh, hasilnya bagus kan? Tuh. Tipe-tipe lupa warna.